Gue pertama ke Jakarta tahun 99 ya. Saya lahir dan besar di Jakarta. Lahir di sini. Tadi 69 apa 68 ya? Ke Jakarta udah 6 bulan. Oh, 6 bulan ini. Lain selainnya di Bogor. Nah, dari tahun kurang lebih sekitar 14 tahun yang lalu. Ke Jakarta tujuan gua sih awalnya kuliah ya, ikut sama orang tua. Ya saya nyari nafkahnya di Jakarta karena mengadu nasib. Kebetulan lahirnya udah di Jakarta sih, jadi dari dulu di Jakarta. Memahami arti hidup, lihatlah Jakarta, mencari diri yang sejati, buanglah nikmatnya, mengeluh, bertanya. Tak ada yang sempurna, cemburu di mana bahagia. Berlari jiwa yang tak mati, kejaplah Jakarta, lawan hitam dalam hati, enyahlah indahnya, mengalir, lawanlah. Kita tak sempurna, mengejar, datanglah bahagia. Kondisi yang sekarang Jakartanya beda banget ya, sepi banget, malah jadi lebih pengen Jakarta macet, berarti situasinya lebih aman. Kondisi Jakarta, waduh, lenggang banget ini, kosong banget, sepi, sepi. Ah, kayak habis lebaran. Larut-melarut, gak karu-karuan ini, orang-orang gak ada, mal-mal tutup, sepi ya, sepi. Asli, parah-parah, drastis banget. Aduh, parah banget. Waktu kemarin saya cuma dapat dua doran. Untuk sekarang itu, untuk terutama untuk perekonomian itu sangat dramatis ya Pak. Apalagi dikatakan buat taksi, wah turun banget. Gitu. Sangat tough ya buat warga Jakarta ya. Ya parah lah. Siapa juga boleh masih bersyukur sih tadi sama sedikit saya. Mengalir. Bertanya, tak ada yang sempurna, mengalir, lawanlah, kita tak sempurna, mengajar.
jahat. Datanglah bahagia. Semoga cepat berlalu lah, biar Jakarta tuh optimal kembali gitu. Orang-orang jadi nggak takut Jakarta lagi gitu. Ya asal buat makan aja lah sekarang mah. Syukur alhamdulillah. Optimis pasti Jakarta kayak dulu lagi lah. Yakin bakal balik kayak dulu lagi. Masih mau di Jakarta, masih mau tinggal di Jakarta, masih mau nyari di Jakarta. Yakin, I love Jakarta. Tempat kita besar, tempat kita hidup, dan disinilah kita di Jakarta. Jepkanlah sejenak biarlah bahagia. Lupakanlah sesaat, teruslah bahagia Jakarta.